Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Diharap murid-murid semua di dalam keadaan yang sihat. Video yang telah kita lihat tadi ialah proses pembesaran tumbuhan daripada biji benih hingga menjadi pokok yang besar. Dalam pelajaran yang lepas, kita sudah mengetahui tentang keperluan asas bagi manusia dan haiwan. Sekarang, kita akan pelajari pula keperluan asas bagi tumbuhan. Tumbuhan memerlukan tiga perkara untuk hidup. Keperluan itu ialah cahaya matahari, air dan udara. Mari kita lihat keperluan asas yang pertama iaitu cahaya matahari. Video yang kamu lihat menunjukkan satu pokok yang disiram setiap hari dan mendapat udara yang secukupnya. Tetapi, pokok ini diletakkan di dalam kotak supaya tidak mendapat sinaran matahari. Setelah beberapa hari, pokok pun menjadi layu dan akhirnya mati. Cuba kita lihat video ini. Ada dua pasu yang berisi anak pokok. Kedua-duanya mendapat cahaya matahari yang cukup dan udara yang banyak. Bezanya, pasu yang pertama disiram air dan yang kedua tidak disiram air. Apa yang mungkin akan terjadi? Betul, pasu yang pertama akan tumbuh dengan sihat. Manakala, pasu kedua yang tidak disiram air akan menjadi layu dan mati. Mari kita lihat video ini. Pokok dibungkus di dalam plastik yang lut sinar. Air disiram secukupnya dan mendapat cahaya kerana beg plastik adalah lut sinar. Apa lagi yang tidak diperolehi oleh tumbuhan ini? Ya, tumbuhan ini tidak mendapat udara kerana dibungkus dengan beg plastik. Setelah beberapa hari, pokok ini akan layu dan akhirnya mati. Melalui video yang telah ditunjukkan tadi, jelas bagi kita bahawa tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air dan udara untuk hidup. Tumbuhan membina makanan mereka sendiri. Kerana itulah tumbuhan perlukan cahaya matahari berbanding manusia dan haiwan untuk menjalankan proses fotosintesis. Jika salah satu daripada keperluan asas tumbuhan tiada, tumbuhan akan layu dan akhirnya mati. Sebelum kita tamatkan pelajaran kita hari ini, mari kita lihat bagaimana tumbuhan boleh membesar dengan sihat. Bermula dari biji benih disiram setiap hari. Sedikit demi sedikit, pokok akan membesar. Udara yang mencukupi ada di sekeliling pokok dan cahaya matahari menyinari pokok itu. Apabila semua keperluan dipenuhi, iaitu cahaya matahari, air dan udara, pokok akan tumbuh dengan sihat. Thank you.
Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar.